forum berkaitan dengan sama, tak kisahlah sama ada dari segi hal-hal lelaki atau hal-hal wanita, sebenarnya duduk penting. Tapi bagi kami KMUM sebenarnya untuk menjayakan suatu program tu adalah kebersamaan. Kita melibatkan apa-apalah badan-badan kan kita ada, kelab, persatuan yang kita ada di fakulti, baik pun di kolej kediaman. Sebab apa, at the end kita nak make sure as a whole benda ni akan effect the program successfully. Sebenarnya dekat sini pun sekarang kita dah ada berapa program lah yang kita tetapkan. Contoh macam kalau di fakulti pun ada masing-masing, tapi di peringkat KMM kita juga ada satu portfolio which is kepelbagaian, kerohanian dan kebudayaan. So portfolio ni akan merangkumi segala benda yang berkaitan dengan keagamaan, which is kita akan bantu untuk initiate segala program dan memberi pendedahan lah kepada para pelajar. Untuk contoh, sebenarnya forum berkaitan dengan sama, tak kisahlah sama ada dari segi hal-hal lelaki atau hal wanita, sebenarnya duduk penting. Especially kita bila kita cakap tentang hal wanita ni, ada banyak perkara dari segi keselamatan, dari segi morality, kepercayaan dan sebagainya. Dan that's why saya boleh jamin, if I say kalau apa-apa program kita adakan lepas ni, which is kita akan, insyaAllah kita akan dapat jalankan dengan baik.